Oke bro, gua udah buka patchnya. Di sini gua main beberapa sekali match day kalau nggak salah. Ya, gua dapat 100 koin tambahan. Kemarin event eFootball Champions gua dapat gratis 100 koin. Jadi koin gua nambah 200-an, 200 lebih sama ada di inbox juga tadi di pencapaian. Kita ambil dulu, siapa tahu dapat koin, dapat ya. Walaupun nggak 100 gitu, bro. Oke. Kita langsung aja lanjut ngocok ya. Yang pertama kita ngocok di tentunya iconic moment AC Milan, bro. Oke. Kemarin kita atau di video sebelumnya gua pakai trik 321 ya. Dan sekarang kita bakal coba balik atau bakal coba dulu trik yang sama tapi di hari yang berbeda. Apakah bener-bener work lagi atau enggak gitu, bro. Jadi kalian jangan percaya trik karena gua pun enggak percaya. Ini cuman kebetulan aja. Kemarin gua dapat si Gullit, dapat rich card ya. Kemarin dapat rich card itu cuman kehokian yang hakiki gitu, bro. Sekali coba doang. Gua lihat di sini ternyata memang probabilitas dapat black ball-nya itu lumayan tinggi juga, bro. Kalian lihat dari 15 pemain black ball itu probabilitasnya 30%, bro. Jadi lumayan tinggi juga. Sedangkan kan black ball itu 15, iconic momennya ada 3. Jadi kemungkinan besar dapat iconic momennya memang lumayan besar juga. Jadi kalian pasti dapat iconic moment dengan tidak harus menghabiskan banyak koin, bro. Oke, langsung aja kita ke cara ngocok. Seperti kemarin, kita tap Boston ya. 3 kali, 1, 2, 3, oke. Lanjut rich card 2 kali. Mantep, langsung si Gullit satu kali. Oke, langsung kita rekrut 100 koin batal. Rekrut 100 koin batal. Rekrut 100 koin batal. Kita langsung aja rekrut, bro ya. Pasti nggak dapet sih. Ya, sudah terbukti kan. Berarti trik itu memang nggak ada. Gua coba di hari yang berbeda ini ya. Pas gua bikin video ini ya di hari yang berbeda dan ternyata tidak dapat. Jadi kalian itu nggak usah percaya trik. Ya cuman senang-senangan aja gitu, bro. Kalau pakai trik seperti ini ya. Langsung ini dapat siapa? Banrek ya. Kita dapat Banrek. Mantap sekali. Langsung kita bakal coba trik yang dulu-dulu gua pernah pakai. Gua itu sering pakai yang trik gua pengen dapat Boston. Kita tap Boston, kita lihat ability-nya. Oke. Okay. Udah dapat ability-nya, kita lihat, kita scroll ke bawah. Pelan-pelan aja scroll. Langsung kita tarik lagi ke atas. Tap lagi Boston. Langsung aja kita rekrut. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti silver. Ini adalah sebuah tanda-tanda ketidakhokian gitu. Tapi dapat black ball kan, sudah gue bilang probabilitasnya tinggi 30%. Jadi kemungkinan dapat black ball-nya juga tinggi walaupun bukan iconic moment. Gak apa-apa lah, lumayan. Dapat black ball. Milan Kovic Savic, pemain Lazio ya. Oke, mantap mantap mantap. Lumayan lah. Udah habis 200 koin, masih nihil ya. Masih nihil. Kita coba trik-trik yang lain. Kita balik ya. Kita tap Gullit 3 kali. Tap Gullit 3 kali. Oke, biar kalian gak ngomong. Makanya pakai trik biar gak habis banyak. Kalau gak hoki, mau kalian habis ribuan koin pun tetap aja gak bakal hoki, gak bakal dapet gitu, bro. Langsung aja kita rekrut. Tadi 321-nya dibalik ya triknya. Silver lagi. Dapet. Gak tahu siapa sih ini. Kita langsung aja, langsung. Lanjut ke Roland ke-4. Udah 3 kali, 1 black ball dan 2 silver. Sungguh luar biasa. Kita lang balik ini aja. Boston 2 kali ya. Boston 2 kali, terus rich card 2 kali. Langsung Gullitnya 1 kali. Rekrut batal, langsung aja rekrut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat. Padahal tadi loadingnya udah lama, biasanya iconic moment gitu. Tapi nggak dapet.
dapat Black Ball sih, tapi nggak tahu siapa ini. Oh, Sancho ya. Sanko Sancho 4 roll 2 Black Ball. Lumayan sih, memang probabilitasnya tinggi, tapi gak dapat iconic moment ya buat apa juga. Kita lanjut scroll lagi ke bawah, scroll lagi ke atas. Kita tap Gullit. Kita lihat ability-nya. Ya, sudah terbukti kan dari video ini. Kalian tonton sampai habis bahwa trik itu nggak ada. Gua udah habis 500 koin dengan beberapa trik yang kalau ditakdirkan tidak dapat oleh si Fanamex, ya nggak bakal dapat juga, bro. Ini buktinya dari lumayan dapat pemain AC Milan. Gua butuh. Lumayan, lumayan. Oke, kita lanjut ngocok lagi. Kita tap dari ujung sampai kiri ya, ujung kanan sampai kiri. Kalau nggak hoki ya kayak gini, mau pakai trik apapun, mau koin kalian berapapun, tetap aja nggak bakal dapet, bro. Susah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Simpan lagi deh. Black ball terus. Black ball-nya udah berapa ya? 5 kali ngeroll berarti kita. 4 tambah 2, 6. 6, 6 dapat 3 black ball atau 4 tadi gua lupa. Ya lumayan, memang gede sih probabilitasnya. Susah juga dapat iconic moment. Kita coba tap Basten aja sampai 7 kali ya. Kita tap Basten 7 kali. Tetap Boston 7 kali. Berapa ini? Udah lebih kayaknya. Bodoh amat, langsung aja kita rekrut. Silver lagi. Black ball kembali. Black ball kembali. Dapatnya sih black ball terus ya. Tadi udah berapa kali black ball? 4 kalau nggak salah. Kita dapat 4 black ball, luar biasa. Tetap lagi Boston, coba lagi, ayo bisa dapat satu aja. Yang penting jangan kembar ya. Kemarin udah dapat rich card yang pakai trik itu, cuma sekali. Ini udah berapa kali nih? Ini udah habis 6 tambah 2, 800 koin nggak dapat. Ya karena itu tadi, kalau nggak hoki mau pakai trik apapun nggak bakal dapat, mas bro. Kita coba scroll lagi aja, scroll lagi, kita tap Gullit, langsung aja kita rekrut. Bismillahirrahmanirrahim, dapet silver. Bener kan silver? Ini kayaknya nggak bakal dapet sih. It's okay lah, sama aja kayak kita ngebakar sama kemarin ya. Kemarin kita dapet rezeki sekali jadi, tapi sekarang ngebakar koin. Aduh, ayolah, ini udah mau habis 1000 koin masih nggak dapat juga. Iya benar, udah habis 1000, nggak dapat sama sekali. Luar biasa emang, baru dapat satu pemain AC Milan pula. Kita rekrut batal coba ya, kayak kemarin, siapa tahu dapat. Gak dapet juga sih, bro. Dapet Ocampos. Nih, kita coba terus dengan trik yang sama. Kita coba dengan trik yang sama terus ya. Jangan ganti-ganti, coba ya. Sampai koin ini ludes. Apakah yang akan terjadi? Oke, udah 3-2-1 kayak kemarin. Kita rekrut batal lagi. Kita rekrut batal, langsung aja serekrut. Gak dapet lagi. Aduh, habis koinku.
Habis ini kalau begini ya. Kita tap satu-satu aja, satu-satu. Satu kali langsung kita rekrut aja. Dapat pemain Milan, tapi kan udah pindah si Calhanoglu itu udah pindah. Udah habis 1200, 1300 koin. Nihil ya. Pagi yang nihil. Gak dapet ikonik sama sekali. Udah dapet black ball 5 kali, gak ada ikonik satupun. Tadi udah kita udah dapet si Sancho, Milan Milan Kosovic, terus Thiago Silva, Witsel, terus tadi Sommer. Allahu Akbar. Gak dapet. Dapat mamen, semoga tidak kembar. Aduh. Agak item-item gini bahaya lah. Bener kan? Kembar. Udah dapat kemarin. Aduh. Kembar kan? Allahu Akbar. Yah, bagaimana lagi? Namun juga game gacha ya. Sekalinya dapat kembar habis 300 1500 koin. Dapatnya kembar. Luar biasa emang Konami ya. Kita lanjut. Udah seneng-seneng ping gitu ya. Dapatnya kembar. Allahu Akbar. Kita tambahin 3 kali coba ya. Inilah yang bikin gua males main PES. Koin habis, dapatnya kembar. Dapat Witsel lagi. Ayolah. Ya. Subhanallah, tidak hoki. Basten 3 kali, gue sekali. Udah curiga, kayaknya kembar bener aja kembar. Shit, shit. Ini black ball-nya udah hampir kena semua. Udah hampir kena semua black ball-nya. Luar biasa, emang Konamix, Konamix. Ngasihnya kembar lagi. Koniknya. Buat apa kembar? Dia cekat 2, dapet 2. Kita coba trik lagi, udah habis 2000 koin cuman dapat satu ikonik dan beberapa black ball, itu pun kembar ikoniknya ya. Dapat lagi Mas Bro 321. Semoga tidak kembar. Kalau kembar auto pensi. Pensi sih ini mah. Astagfirullahaladzim. Kemar lagi. Udah sih auto pensi ini mah. Dapat 2 kemar yang udah gua dapetin kemarin. Ya udahlah. Namanya juga game gacha gitu, Bro. Ya, mau bagaimana lagi? Ini game udah rusak, game gacha, game sekalinya dapat kembar langsung tiga-tiganya dapat gitu ya. Luar biasa. Masih ada 100 koin, kita habisin aja lah, bodo amat. Buka udah males main juga sih. Niatnya mau review squad kan ya, squad Milan gitu. Malah dapat riskat 3 kali. Luar biasa. Kemarin sekali, sekarang 2 kali gitu. Gara-gara habis koin banyak ini. Dapat cashy lagi. Udah lah. Emang game buik ini ya.
kita habiskan saja, bodo amat. Kita habiskan saja dua kali ikonik dapat rich card terus. Kenapa harus si rich card terus tuh? Sekarang dapat lagi. Kalau ini rich card lagi. Nah, ini mah bulit, beda soalnya. Bulit ini mah bos. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ikat. Empat berarti ya. Empat anjir. Empat rich card. Luar biasa. Applause buat Konami, applause. Ya, luar biasa udah. Tiga-tiganya kembar. Udah sih. Gua niat gua buat main lagi kayaknya udah enggak akan main lagi dengan video ini. Senang-senangan aja lah, bodo amat. Mau gimana juga. Udah pusing gua sumpah. Tiga kali ikonik. Habis 3000 koinan, 2400, 2500 koin. Dapat 3 sih, 3 kali. Cuman rich card semua. Kenapa gitu? Rich card semua. Kenapa harus rich card semua, Mas Bro? Mas Bro, Mas Bro. Ini udah berapa menit video? Udah 16 menit. Udahlah. Kita habiskan aja, tanggung ya. Yo. Udah mah dapat ikonik susah gitu. Sekalinya dapat kembar 4 kali, Bro. Dengan pemain yang sama. Luar biasa sih. Luar biasa itu. Jam berapa tuh gua bikin video ini subuh. Subuh yang tidak hoki. Summer lagi. Aduh, 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 kenapa harus kembar terus? Ya Allah, ya Rabbi, Gusti Nu Agung. Udah lah. Please sekali aja jangan kembar. Mustahil sih, tinggal 200 koin pula. Ya, udah lah. Jadi buktinya trik itu nggak ada dan gua pun dapat kembar terus ini ya. Jadi emang game gacha itu kayak gini, Bro. Game gacha itu bener-bener random. Ya kita nggak tahu dapat siapa. Dan nyatanya gua dapat 3 rich card di video ini dan kemarin dapat rich card juga. Jadi 4 rich card luar biasa. Kita beri applause kepada Konamix. Ini satu kali lagi ya, kita coba kayak tadi aja. Udah. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Semoga tidak terhibur. Terima kasih.